adalah balapan kekinian yang ditunggu-tunggu para penggemarnya. Balapan kapal pesiar 201 Rolex Sydney Hobart 2017. 102 kapal pesiar dengan reputasi bergengsi dari 27 negara sudah bersiap dari Selasa pagi di Pelabuhan Sydney, Australia di hari pertama balapan. Mereka antusias ikuti ajang bergengsi di dunia ini. Meski kompetisi terlihat santai, namun beberapa kali hampir terjadi tabrakan yang memaksa kapal berbelok sedikit menukik. Sejauh ini, kapal pesiar LDV Comanche yang dikepalai Kapten Tim Amerika Serikat Jimmy Spithill masih memimpin balapan hampir 5 mil di depan kapal Wild Oats 11. Barisan kapal pesiar ini akan melintasi jarak 630 mil dari Pelabuhan Sydney ke negara New South Wales. Mereka juga akan melintasi beberapa negara termasuk Tasmania sebelum akhirnya berakhir di Pelabuhan Hobart untuk menenteng piala kemenangan.